Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimi saya di sini. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Dan tidak lupa saya doakan semoga semua kawanku di luar sana dalam keberkahan. Kali ini saya share bagaimana cara masak kupang sambal hijau. Bahannya adalah simple tapi lezat rasanya. Jom kita tengok apa bahan-bahannya dan bagaimana cara masaknya. Bismillahirrahmanirrahim, dan inilah bahan-bahannya untuk masak kupang sambal hijau. Kupang yang saya sudah cuci bersih dengan cuka. Saya menggunakan bawang besar. Menggunakan bawang merah 3. Juga bawang merah saya iris. Buah bawang putih, satu kuas telia atau jahe. Saya potong macam ni saja karena suami saya tak, kalau gigit jahe dia tak suka, so saya buat macam ni saja. Kuas saya guna 2 iris macam ni. Salam 2 cukup. Daun salam, serai, serai yang saya sudah dititik 2. Cili hijau ini, semua bahan tadi saya sudah cuci kawanku. Cili hijau ini lalu saya ulek atau tumbuk. Letak garam supaya senang untuk menusnya. Cili ini tak payah halus sangat. Ulek kasar macam ni saja sudah cukup.
supaya masukkan kupangnya. Diamkan sejenak. Setelah kupang berair, keluar air, kita tengok apa yang letak air. Saya masukkan bawang besar yang kita iris tadi. Tengok, saya letak tambah cili. Saya letak fish sauce sedikit saja. Karena tadi juga saat menggerus jadi sudah ada garamnya. Biarkan sekejap saja mie. Saya letak oyster sauce sedikit dan perahan jeruk nipis. Kulit jeruk nipis ni saya masukkan macam ni untuk menambahkan keharuman. Langsung matikan api kawan-kawanku dan biarkan kulit jeruk nipis ini masak di atas api. Biarkan macam ni saja. Ingat kawan-kawanku, apinya kena dimatikan, dikacau-kacau begini dan pun sudah siap. Selamat mencoba resep. Rasanya kita nak coba bagaimana rasa kupang kita masak sambal hijau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Masam-masinnya cukup. Memang tidak sedap kawan-ku. Dimakan dengan nasi atau dimakan begini saja. Saya suka dimakan macam ini saja, sedap. Dan bila suka video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa press tombol loncengnya. Jumpa lagi di menu-menu video yang saya akan datang. Assalamualaikum, bye.